Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Tuan-tuan, tolong share, tolong like, tolong subscribe. YDP PAS didakwa anjur program bertentangan titah Raja Perlis. Seorang pemimpin PAS peringkat kawasan hari ini didakwa melakukan kesalahan kerana menganjurkan ceramah agama membabitkan seorang individu tiada taliah daripada Jabatan Mufti Negeri Perlis. Yusairi Yahya didakwa melakukan kesalahan tersebut antara 8.30 sehingga 10.30 malam di Mahat Tafiz Al-Quran Imam Nawawi Matin di Kampung Abi Macang, Kangar. Dia merupakan mudir Matin. Menurut laporan BH yang dibentuk PAS Kangar itu kemudian mengaku tidak bersalah selepas petuan dibaca di Mahkamah Rendah Syariah. Atas tindakan tersebut, Yusairi didakwa melanggar Seksyen 118 Enakmen Pentadbiran Agama Islam serta menghina kuasa Raja Pemerintah dan Badan Agama Islam Negeri. Mengikut pertuduhan, didakwa menggunakan program sulat, solat tarawih dan sembahyang santai bersama Mawad Wadi Anwar Ayub. Yusani didakwa bertindak secara bertentangan dengan titah rasmi Kerajaan Perlis, Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalul Lail mengenai pematuhan tarif dasar dan peraturan berkaitan hal ehwal Perlis. Okey. Ada nanti yang tuduhkan, ialah kerajaan yang cuba menghalang ceramah. Pertama, itu Kerajaan Perlis, bai. Kerajaan Perlis sekarang ini di bawah PAS, bai. Tetapi, ini sebenarnya macam ni, tauliah ni tak ada kena-mengena dengan kerajaan negeri pun. Even kalau DAP pun memerintah, dia tak ada kena-mengena, tauliah ni tak ada kena-mengena dengan kerajaan negeri. Tauliah ni adalah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri. Di bawah, kalau negeri itu ada sultan, di bawah sultan atau raja. Kalau tak ada sultan, di bawah agung. Sebab itu ada orang heran tu, kenapa agung berucap di Sabah dan Sarawak kan? Terutama di Sabah lah berkenaan dengan bantuan dan sebagainya kurang. Sebab di bawah negeri yang tidak ada sultan, maka Majlis Agama Islam itu direct di bawah agung. Dipantau atau di, bukan dipantau tapi di, macam mana kata? Custodian dia adalah TYT. Tetapi directnya adalah yang di Pertuan Agong. Kita kena faham benda itu dahulu. So bila apa orang kata YDP PAS Kangar ini didakwa tuan-tuan kerana membawa ceramah penceramah yang tidak apa orang kata tidak ada tauliah, itu di bawah bidang kuasa Majlis Agama Islam Negeri Perlis, di mana bidang kelulusan itu Majlis Agama Islam dan juga mufti serta Raja Perlis. Tapi negeri itu memanglah PAS yang memerintah. Erti kata even orang PAS sendiri tak nak mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan negeri. Itu je cerita dia. Tapi dia tak mengaku bersalah, biarlah. Itu dia yang akan tentukan nanti. Okey, saja kita nak buat cerita itu sebenarnya, saja je. Kan saja. Saja je tu. Okey.